Nah, pas lebih pal kita akan nyoba nyemplung ke sungai. Nyemplung. Kenapa nih pagi-pagi dingin banget asli. Tuh, lambatnya lah gimana nih? Kita lihat sini, kawan. Gila ya. Wow. Ini harusnya gak usah pakai sendal. Gue takut kalau pakai sendal. Sendalnya tinggal aja ya. Karena kalau sendal tuh takut kepleset aja gue takut. Yuk. Gue tahu tuh flash. Gimana tuh? Turun aja ke bawah langsung gak apa-apa. Takut licin aja sebenernya. Ini gue bukan anak alam ya bro. Nah, airnya jernih banget kalau dilihat. Oke. Ya, terus bilang kita udah sampai sini. Gue tuh kayak orang sih gitu. Sebenarnya nggak terlalu licin. Nah ini ada tangga sih untungnya alhamdulillah kita bisa ke bawah. Bismillah. Ini gue udah kayak bikin liputan tentu. Oke, langsung aja kita turun. Ini disediain tangga lagi. Bismillah. Tangganya agak aduh curam ya sebenarnya. Bukan kayak tangga. Tangga apa namanya? Bismillah. Ye, yeah, kita udah sampai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ngeri gue. Hah? Aduh, bismillah. Yakin. Kan gue dulu anak alam. Nyemplung kalian. Ini kameramennya berisik nyemplang-nyemplung. Dalam ini. Kamu belum coba, langsung aja tuh. Itu ada bebatuan, terus ada ini. Oh, gua nginjek-nginjek. Nginjek-nginjek duri ini. Ini di sini aja nih. Ayo kita akan coba turun. Dingin banget. Wah, mantap ini. Wah. Soi. Asik. Masya Allah dinginnya. Jernih airnya ya, jernih sungai. Ini ada bebatuan kecilnya juga. Kalau lihat deh. Oke, mantap banget. Lihat deh kaki gue jernih banget. Kita jalan ke air terjun ya. Air terjun lagi ngomongnya. Kayak itu. Nah, celana gue basah dong nih.
dalamnya batunya tuh aduh bisa buat kayak refleksi. Terus dengan suasana air, apa namanya, suara-suara gebericik air itu tuh kayak aduh bikin relax gitu ya, adem, tenang gitu kan. Aduh jadi refleksi pikiran dan apa nih kaki sekalian. Wah, ini kayak lebih padat nih. Tapi biasanya ini akan licin biasanya, tapi ini enggak licin ini. Tapi biasanya akan ada lumut gitu. Nah, ini kalau dilihat juga ini dekat jembatan ada jalan-jalan gitu. Yeah, Basti People udah explore sungainya, main-main bentar gitu kan. Ya alam itu kan harus dijaga, pasti ya, harus dijaga, harus dilestarikan nih sungainya jernih. Mudah-mudahan ya itu tuh kayak ada sampah sih, cuma nggak banyak. Tetap harus dijaga, jangan pada buang sampah sembarangan. Pastinya gue suka sih area jernih, jadi buat nyemplung asik. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pokoknya ikut terus petualangan Aksanation, nanti bakal kemana lagi. Dan gue anywhere. Wassalamualaikum. Woo!